Hai semua, kembali lagi dengan Margaret Channel. Kali ini kita akan membuat ayam mentega ala beta. Di sini sudah tersedia bahan dan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Langsung saja kita ke bahannya. Di sini ada 7 potong ayam yang sudah tanpa kulit. Kemudian bumbunya ada bawang merah, ada bawang bombay. Ini saya pakai setengahnya saja ya teman-teman. Ada bawang putih, cabai keriting, 1 batang daun bawang, kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan mentega, ada lada bubuk, saus tiram, minyak wijen, ada kecap. Maaf teman-teman, saya lupa menaruhnya di sini. Panaskan minyak, kemudian kita goreng ayam. Ini ayamnya sudah saya marinade dengan jeruk nipis ya teman-teman, supaya bau amisnya hilang. Goreng hingga kuning kecoklatan. Sambil menunggu ayamnya matang, kita cincang bawang putih dan kita potong-potong bumbu-bumbu yang tadi ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, ayam sudah siap untuk kita angkat ya teman-teman. Masukkan mentega, kemudian tumis bawang putih yang sudah kita cincang tadi. Tumis sebentar. Lalu kita masukkan bawang bombay. Masukkan juga bawang merah. Setelah bumbunya mulai harum, kita masukkan potongan cabai keriting. Lalu beri air sedikit, secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian kita masukkan garam dan kaldu bubuk.
Setelah mendidih, masukkan lada bubuk. Kemudian saus tiram. Kecap manis. Dan minyak wijen. Bila airnya sudah mendidih, kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk. Biarkan hingga bumbunya meresap. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Setelah air sudah menyusut, kita masukkan daun bawang. Aduk-aduk. Kemudian ayam siap kita angkat. Tara! Ayam mentega kita hari ini sudah jadi. Semoga teman-teman suka. Selamat mencoba. Terima kasih. God bless you.